tidak, ya kita ya, dari ini. Peraturan dan sanksi sudah jelas terkait membuang sampah sembarangan di tempat. Tetapi peraturan dan sanksi hanya sebagai angin lalu oleh sebagian lapisan masyarakat. Permasalahan sampah pun harus dikampanyekan oleh sebagian masyarakat. Salah satunya dengan World Clean Up Day Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan aksi pemungutan sampah. Renald Yede, Sekretaris World Clean Up Day Provinsi Kepulauan Riau mengatakan, aksi peduli sampah ini merupakan kampanye ke masyarakat untuk peduli sampah di lingkungan. Pada hari ini di mana kita melaksanakan aksi kami peduli sampah, ini merupakan kampanye dari kita kepada masyarakat untuk lebih peduli lingkungan, untuk peduli lagi dengan sampah, karena kota kita sama-sama kita jaga. Dan ini juga dalam rangka kita untuk mensukseskan World Clean Up Day. Kegiatan ini disupport oleh DLH Kota Tanjung Pinang, Dinas Perkim Tanjung Pinang, Disbudpar Tanjung Pinang, dan Dishub Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan untuk Diamond TV.